Tanaman kelengkeng merupakan tanaman buah yang banyak digemari oleh masyarakat. Selain rasanya yang manis, tanaman ini dapat berbuah tidak mengenal musim. Berpotensi untuk bisnis, dapat ditanam pada rendah dan dapat ditanam pada lahan yang sempit. Bahkan dapat ditanam dalam pot. Dari jenis kelengkeng yang dibudidayakan dapat dipilih jenis kelengkeng pimpong, kelengkeng Diamond River, kelengkeng kristalin, dan kelengkeng ito. Dalam budidaya kelengkeng pada lahan atau tanah biasa, maka selain memilih bibit yang akan ditanam, maka untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang baik perlu diperhatikan tempat atau media tanam yang baik. Tanah dibuat lubang tanam dengan ukuran 0,5 meter x 0,5 meter x 0,5 meter. Lubang tanam yang telah siap diisi dengan campuran antara tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Dan apabila kelengkeng dibudidayakan dalam pot, maka media tanam yang digunakan untuk mengisi pot, yakni campuran antara tanah, pupuk kandang dalam sekam dengan perbandingan 2:1:1. Untuk memperoleh buah kelengkeng yang berkualitas, termasuk kelengkeng yang berbuah tebal, maka perlu diperhatikan bahwa kelengkeng termasuk tanaman yang menyukai sinar matahari, yakni tanaman yang menghendaki cahaya penuh. Untuk hal tersebut, maka seyogyanya tanaman kelengkeng tidak ternaungi. Selain hal tersebut, maka tanaman perlu mendapatkan perawatan yang baik. Di antaranya adalah masalah pemupukan. Pemupukan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yakni awal musim hujan dan menjelang musim kemarau. Adapun pupuk yang diberikan dapat menggunakan urea, TSP, dan KCL atau NPK. Dosis yang dianjurkan untuk tanaman kelengkeng yang dibudidayakan di lahan tanaman yang sudah berumur 4-5 tahun dapat diberikan 1-2 kg. Setiap kali pemupukan, cara pemupukan yakni pupuk diberikan dengan cara membenamkan melingkar dari tajuk daun. Selain pemupukan, maka untuk perbaikan kuantitas dan kualitas buah tanaman kelengkeng perlu dilakukan pemangkasan. Karena pemangkasan ranting atau cabang tanaman ini difungsikan untuk mengatur banyak cabang, memperpendek pohon dan mengatur keseimbangan karbohidrat dan nitrat agar tanaman dapat berbuah.